Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari showroom kita Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, untuk kali ini yang akan kita review basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe Dewa CLT tahun 97 yang sudah kita lakukan restorasi, modifikasi, dan juga sudah kita upgrade ke tahun 2000. Sahabat semuanya, tadi sudah kita lihat secara bersama-sama untuk tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil yang satu ini. Selanjutnya mari kita lihat dan review secara detail apa aja yang sudah kita lakukan untuk restorasi dan modifikasi mobil yang satu ini, guys. Baik, sahabat semuanya, sekarang kita akan membahas secara detail untuk mobil ini. Sudah kita lakukan restorasi apa saja ya. Baik, sahabat, untuk mobil yang satu ini, seperti tadi sudah saya informasikan, basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe Dewa C tahun 97. Dewa CLT tahun 97 yang sudah kita lakukan restorasi dan modifikasi. Yang pertama kita lihat dari sisi bodinya dulu, guys. Sahabat, untuk mobil yang satu ini, untuk bodinya barusan kita selesai lakukan body repair atau body repaint atau pengecatan baru total, guys. Jadi untuk bodinya sudah sangat-sangat glowing ya, masih perawan untuk kebunnya ini, guys. Jadi untuk bodinya sangat istimewa karena barusan selesai kita lakukan pengecatan total full body, guys. Jadi tidak usah diragukan lagi, dari sisi bodinya sudah sangat istimewa untuk mobil yang satu ini. Sangat glowing, guys, kayak mobil baru ini ya, New Blazer. Bisa buat ngaca, guys. Baik, itu tadi dari sisi tampilan bodinya. Jadi untuk bodinya sudah sangat istimewa karena sudah barusan selesai dilakukan pengecatan total full body. Dan untuk kondisi catnya sangat istimewa juga. Karena perlu diketahui, sahabat semuanya, pada saat kita melakukan pengecatan total untuk mobil Opel Blazer seperti ini, kita membutuhkan waktu kisaran 1 bulan ya. Baik, kita lanjut ke bagian sisi depannya, guys. Sahabat, untuk bagian sisi depan, di mana untuk mobil yang tahun 97 aslinya grill setnya adalah grill set mata belo ya. Jadi grill setnya nggak seperti ini. Ini sudah grill set mata sipit, sahabat. Di mana untuk mobil yang satu ini sudah kita upgrade. Kita upgrade ke grill setnya mata sipit ya. Jadi yang tadinya mata belo itu bisa dirubah ke mata sipit ya. Dan untuk grillnya ini bawaan mobil Opel Blazer tahun 2000. Kemudian perlu diketahui untuk headlampnya ya, untuk lampunya ini saya belikan lampu ori GM baru ya. Lampu seperti ini untuk harganya kisaran masih di angka 1.900.000 sampai 2 juta rupiah ya. Kalau sampai alamat biasanya 2 juta rupiah lampunya saja, guys. Kemudian untuk lampu senya ini juga baru juga, guys. Jadi ini untuk mobil saya restorasi dan modifikasi serba baru ya. Lampu baru,
lampu senya juga baru. Untuk grillnya saja yang mungkin grill copotan ya. Sahabat, pada saat kita melakukan upgrade seperti ini, upgrade mata sipit tahun 2000, grillnya saja biasanya rekan-rekan menjualnya di angka 1.500 sampai 1.750. Ya, grillnya saja. Jadi belum lampu-lampunya, lampunya 2 juta, kemudian yang ini 1,3 juta, guys. 2 juta, 1,3 juta sama 1,750 ya. Jadi grill setnya akhirnya seperti mobil baru seperti ini, guys. Nah, jadi untuk lampunya sama lampu senya sudah baru. Dari sisi tampilan depan ya, nggak kalah sama mobil baru, karena ini sudah kita lakukan body repaint, pengecatan total, kemudian sudah kita upgrade ke mata sipit, kemudian lampu-lampunya sudah kita belikan lampu baru. Dan sahabat semuanya, perlu diketahui untuk bagian bumper, bumper depannya ini sudah saya ini ya, saya lakukan perubahan, di mana untuk bumpernya saya menggunakan bumpernya mobil Opel Blazer dengan tipe SOAC atau Montera, di mana yang ini terbuat dari plat baja, lebih bagus untuk dipakai restorasi atau modifikasi ya. Nah, ini lebih keren kan. Kemudian sahabat, kita lanjut bagian sisi yang lain. Untuk mobil ini bagian sisi depannya juga sudah kita lakukan penambahan deflektor bagian depan. Kemudian bagian atas dulu kita bahas. Untuk antena ori bawaan mobil Opel Blazer ini masih tertancap bagus, mencakar langit mencari kebahagiaan. Kemudian untuk depan kaca, di mana untuk grill setnya atau panggangan sate, kondisinya juga sangat bagus, nggak ada ngeretak, nggak ada yang pecah. Begitu juga dengan kaca dari sisi depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya kondisi bagus. Lanjut ke bagian yang lain. Kemudian untuk spionnya, spionnya masih kita pertahankan. Untuk spion menggunakan spion tipe DOHC, jadi kondisinya juga sangat bagus. Kemudian untuk atasnya, guys, atasnya ini juga sudah kita beri talang air yang model slim seperti ini, baru juga. Talang air baru, kemudian di atasnya sahabat semuanya, ini sudah ada tambahan rak ya. Dimana kalau tipe dewasa, guys, ini sudah ada roof railnya ya, ini roof rail. Kemudian, mohon maaf, agak kena flu kita ya. Kalau tipe dewasa aslinya sudah ada roof rail seperti ini. Kemudian ini sudah kita lakukan penambahan rak ya, rak dari RBS Custom, bagus, baru juga, guys. Rak seperti ini biasanya kita menjual di angka 3,5 juta rupiah. Itu tadi untuk bagian atasnya, guys ya, untuk bagian atasnya. Oke, kita lihat untuk bagian atas juga, yang bagian belakang, di mana untuk mobil ini juga sudah saya lakukan penambahan spoiler bagian belakang, baru juga spoiler bagian belakang. Sangat keren. Baik, sekarang kita akan menginjak ke bagian bawah dari mobil ini ya. Baik, sahabat semuanya, sekarang kita melihat untuk sepatunya ya. Sahabat, untuk mobil yang satu ini sudah kita lakukan modifikasi dengan sepatu baru, guys. Dimana untuk peleknya kita sudah menggunakan pelek yang ring 15. Kemudian untuk bannya menggunakan ban ukuran 31 MT ya. Bannya menggunakan ban ukuran 31 MT, untuk bannya juga kondisi baru semua. Jadi bannya empat-empatnya ini baru semua, guys.
Untuk ban seperti ini, saat ini pada saat kita lakukan pembelian baru untuk ban seperti ini yang ukuran 31 MT masih 1.450.000, itu belum pasangnya guys ya. Kemudian untuk peleknya juga ini ya, yang ring 15 variasi seperti ini. Jadi untuk ban dan pelek seperti ini dengan ban baru kemudian peleknya second, ini masih tembus di angka hampir 10 juta untuk ban dan peleknya saja guys ya. Jadi loh, mengapa Om kok jualannya mahal? Lah ini belinya ban, pelek dan perlengkapan yang lain ini yang membuat harganya beda guys. Coba untuk diestimasi informasi dari saya nanti di total kemudian ketemu berapa, apabila Anda mungkin terinspirasi untuk melakukan modifikasi seperti itu biayanya. Kemudian untuk mobil ini juga sudah saya lakukan body lip 5 cm. Untuk body lip 5 cm guys, biasanya untuk ongkosnya, ongkos body lip sama bahannya 1,8 juta rupiah. Kalau 7 cm 2 juta rupiah. Kemudian sahabat, setelah kita lakukan pemasangan ban dan pelek baru, kemudian sudah kita lakukan body lip, mobil ini juga sudah saya lakukan penambahan over fender baru guys. Nih, over fendernya juga sudah baru, yang model Little Monster. Sahabat, untuk over fender seperti ini untuk pemasangan dan lain-lain apabila kita lakukan pemasangan juga masih membutuhkan biaya, kalau tahu jadi 1,5 juta rupiah. Baik, kita lanjut ke bagian bawah di mana mobil yang satu ini juga sudah saya lakukan penambahan untuk post step ya, post step model ARB guys. Di mana untuk post step seperti ini, satu set kiri kanan kita masih membutuhkan biaya 3,5 juta rupiah. Sangat keren guys untuk mobilnya ya. Oke, kita lihat dari sisi samping guys. Sangat keren. Baik sahabat, sekarang kita lihat dari yang bagian sisi belakang, di mana untuk mobil ini bagian belakangnya untuk stop lamp masih tetap menggunakan stop lamp tahun 97, hanya kita lakukan penambahan variasi dengan pelindung stop lamp seperti ini guys, agar kelihatan lebih gagah. Kemudian untuk bagian belakang, tadi yang bagian atas sudah kita lakukan penambahan spoiler. Kemudian untuk bagian belakangnya juga sudah kita lakukan penambahan logo Sprolet baru guys. Dan sudah ada ini ya, kamera mundurnya. Baik sahabat, itu tadi dari sisi tampilan eksterior di mana mobil yang satu ini sudah sangat lengkap, sudah kita lakukan restorasi total dan bahannya semuanya baru guys. Jadi tampilannya sudah seperti mobil baru untuk mobil yang satu ini. Sekarang kita lihat dari tampilan interiornya. Sahabat, untuk interiornya, karena mobilnya ini basicnya adalah mobil 18 dengan tipe DOAC tahun 97 yang LT ya, terbuat dari kulit guys seperti ini ya. Kemudian untuk bagian joknya ini sudah kita lakukan backlit total dengan bahan MBTEC superior, sangat bagus dan keren, masih baru guys, barusan kita lakukan backlit total ini ya. Untuk joknya sangat istimewa. Untuk backlit seperti ini, saat ini kita membutuhkan biaya kalau dua baris 2,9 sampai 3 juta rupiah guys. Kemudian untuk bagian bawahnya juga sudah kita beri karpet lantai baru juga guys ya. Jadi serba baru guys, tanggung kalau nggak baru ya. Oke, kemudian untuk konsol box ada ya, konsol boxnya ada. Kemudian untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan double din juga ya.
Kemudian kita berikan bonus untuk mobil ini, cover dashboard MBTEC superior dari RBS, Rumah Blazer Sidoarjo. Sekarang kita lihat tampilan bagian baris kedua. Untuk tampilan baris kedua, guys, ya, kita lihat untuk joknya juga sudah kita lakukan backlit baru, guys. Warnanya kita serasikan agar matching dengan eksteriornya, di mana kita padukan warna netral, warna hitam, yang kita beri stripping warna jok, ini ya, warna kuning sesuai dengan bodinya, guys. Sangat istimewa dan istimintil. Kemudian karpet lantainya, guys, seperti ini. Baik, sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya mobil yang satu ini, guys. Oke, kita akan start untuk engine-nya, guys. Mantap, jaya. Oke, kita langsung lakukan pemeriksaan untuk engine-nya dari ruang mesin, guys. Untuk kondisi mesin mobil yang satu ini siap pakai, ya. Jadi untuk mesinnya sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan setting, di mana untuk kondisinya sudah kondisi sehat dan siap pakai, guys. Gas lagi, guys. Mantap jaya, ya. Ini ada sedikit suara cak-cak ini, ya. Knalpotnya ada yang sedikit bocor bagian depan ini. Besok saya kondisikan, ya. Jadi ada suara bocor knalpot sedikit. Baik, sahabat, seperti biasanya pada saat kita lakukan pemeriksaan mobil, untuk kondisi mesinnya di samping kita gas-gas seperti itu harus kondisi sehat. Kemudian untuk mobil yang satu ini, dari sisi knalpotnya, ya, gimana untuk knalpotnya masih keluar air, ya, yang menetes. Masih keluar air yang menetes dan tidak ada asap hitam maupun asap putih dari mobil yang satu ini. Walaupun barusan saya lakukan gas-gas, ya. Nih. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya ulangi dan garis bawahi lagi, sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC LT tahun 97, yang kondisinya sudah kita lakukan restorasi, modifikasi dan upgrade tahun 2000. Baik, salam satu aspal dari saya, Gopri Blantik, Keburu Rumah Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.